Saya senang waktu tim memberitahu bahwa Catur datang ke kantor Ned. Udah yakin? Udah, gak yakin. Jadi dia udah nemenin saya dari bawah selama 3 tahun ini sampai sekarang. Terus dia orangnya baik, gak neko-neko. Terus juga dia jadi pacar pertama. Lu masih ketawa, Teh. Gimana? Bagus dong, ya kan? Pacar pertama langsung dilamar. Iya. Tahu dong jawabannya kenapa kemarin beliau susah jawab pertanyaan Mas Reni. Waktu mendengar pernyataan dari Catur, saya kaget. Catur bilang sama saya kalau ternyata Irma ini adalah pacar pertamanya. Jadi ya, saya sih wajar ya kalau Catur ternyata nggak bisa jawab pertanyaan dari saya. Oke, alasannya kan sekarang udah jelas. Kenapa? Bahwa ternyata Irma itu adalah pacar pertamanya Catur. Sekarang kita ngomongin soal venue. Mas Catur mungkin punya ide? Ya kalau ide terserah, yang penting saya mau kelihatannya romantis. Terus juga kan udah browsing-browsing gitu. Oh, sempat browsing juga? Iya. Coba biar aku cari. Di daerah Tebas Simantupang deh, Pak. Coba cari. Setelah berbicara dengan Catur, ternyata Catur sudah punya referensi untuk venue pelamaran. Itu jelas sangat memudahkan kami. Kalau gue sih ngelihat di sini suka ya. Istilahnya dengan konsep rooftop gitu. Beda lah. Kalau memang kita udah dapat kepastian dari tempat yang kamu tunjuk ini, kita langsung akan suruh venue. Oke? Okay. Yakin kan? Nggak berubah lagi? Nggak, yakin. Thank you ya. Hari berikutnya, saya bertemu dengan Catur di venue untuk survei dan menyampaikan treatment pelamaran kepada pihak venue. Jadi gini, Mbak Devi, saya mungkin jelasin lagi kami dari Melamar Net TV bahwa Catur ini pengen melamar pacarnya di sini nih. Oke, romantis banget sih. Harus dong, harus kita bikin yang romantis. Udah dilamar belum? Belum. Oh belum, nanti kita bikinin pokoknya. Oke, okay. Kalau kita pengen pakai ini sebagai venue pelamaran? Bisa kalau untuk pakai venue ini sih, asalkan jam dan waktunya tepat. Rencananya okay. Kita weekday ya? Iya, weekday. Weekday sih bukan weekend. Okay, weekday, kita jam berapa? Sore ya kemungkinan, jadi nggak siang juga. Agak menjelang malam aja, sekitar jam 4, jam 5. Oke, okay, romantis banget ya, ngambil sunset di sini juga. Bagus. Oh, bagus ya sunset di sini ya? Di sini. Oke, okay. Jadi pihak dari sini nggak ada masalah ya kalau kita pengen apa? Oh iya, sok, silakan. Halo, lagi di luar. Ya udah nanti aku hubungin ya, aku lagi sibuk dulu sebentar ya. Lo ada ide properti nggak buat apa gitu? Mau bawa, misalnya mau bawa sesuatu ke sini atau konsepnya pengennya kayak apa? Pengen bikin cake. Bikin cake. Bikin cake. Kenapa cake? Okay. Siap. Ntar. Saya ngobrol lagi. Cake. Ketika saya dan Catur sedang bertemu dengan pihak resto, saya melihat beberapa kali handphonenya Catur ini terus berbunyi. Pengen nanti Catur sendiri nih yang bikin cake-nya gitu loh. Biar saya pengen ada perjuangannya dari dia persatu. Pembuatannya dari awal sampai akhir ya. Gitu. Dan akhirnya dimakan sama pasangan. Jangan baper. Baper. Bisa katanya bikin cake di sini, nanti dibantu sama head chef-nya. Oke, siap. Alhamdulillah senang. Akhirnya pihak resto mengizinkan dan membantu saya untuk membuat cake untuk dia. Oke, berarti aman ya masalah waktu, masalah aman, yang penting kalau ada properti saya harus koordinasi lagi sama Mbak Davis. Iya, cuma itu aja mungkin. Oke, kalau gitu saya boleh agak sedikit cari-cari spot buat silakan. Thank you ya, Mbak Davis. Okay. Suka nggak dengan view ini? Suka banget. Bagus. Ini kita bikin siang enak, kita bikin malam juga enak nih. Iya. By the way, tadi yang telepon siapa? Itu Mas Irma. Kenapa? Yang tadi saya ceritain gitu kan, dia udah nggak ada kabar. Terus daerah mungkin dia ngalah gitu ngasih kabar ke saya. Saya nggak tahu Mas. Kenapa Irma menghubungi saya berkali-kali? Sepertinya dia marah sama saya. Sebetulnya Irma tuh kenapa sih dia marah gitu kalau lu nggak ada kabar atau? Ya gitu Mas, dia orangnya ya curigaan, terus harus banget ngasih kabar sehari gitu. Kalau enggak,
Ya udah di delkon kalau marah terus sempat di delkon juga tuh. Saya sampai nyari-nyari kontaknya dia gitu kan ke teman-temannya. Mendengar cerita Catur tentang sifat Irma yang seperti itu, saya jadi takut. Apakah nanti Irma akan menolak Catur? Awas, jangan sampai berantemnya gede sama Irma. Soalnya kita harus ketemu di hari H ya nanti ya. Siap. Nanti akan ada teman atau tim, mungkin Tessa atau Karis yang akan ngabarin take off tentang teknisnya ya. Yeah. Thank you buat hari ini, Catur. Oke, okay, okay. Sama-sama. Yuk, saya mau hujan-hujanan lagi. Oh, yeah. Yuk. Di hari eksekusi, tim memberitahu kepada saya bahwa Catur ingin bertemu di toko bunga di dekat venue pelamaran. Kumpen nih ngajakin ketemu di tempat bunga? Ini mas, saya mau beli bunga buat nanti pelamaran. Jadi saya rencananya itu yang banyak itu putih, tengahnya merah. Nanti saat, kenapa? Karena dari sekian banyak wanita, saya memilih dia gitu untuk menjadi pasangan hidup. Seperti itu mas. Saya suka banget, ternyata kamu itu punya cara yang sangat romantis untuk treatment pelamaran nanti. Filosofinya. Oke, langsung aja kali ya, ya karena kan ya, kita harus langsung ya ke venue. Mas. Taruh tengah-tengah gitu. Jadi nanti pas nariknya gampang. Rat, gitu. Saya coba ya. Oh ya, sip. Setelah kami selesai membeli bunga, kami langsung menuju venue pelamaran. Jadi kan gini, kemarin saya sengaja tidak menghubungi dia selama 2 hari. Selalu nyuekin dia? Iya, buat surprise ini gitu kan. Terus kok dia juga balik gak ngabarin gitu kan. Kan rencananya kan saya mau ngajak teman saya untuk ngajak si Irma untuk ketemu untuk datang ke venue. Terus kok dia gak bilang sama saya, biasanya dia bilang sama saya gitu. Hari ini kalian udah saling berkabar belum? Belum. Oke, terakhir saling berkabar kapan? Kemarin 2 hari yang lalu. Sama sekali abis itu gak ada? Iya, gak ada. Pada hari eksekusi, Irma gak ngasih kabar. Dan itu bukan Irma yang saya kenal. Gue juga kaget 2 hari ya kan. Gue pikir Irma berusaha menghubungi lo gitu kan. Ternyata ini, aduh, dua-duanya diminuman 2 hari. Kita salah satu yang ngalah mungkin. Istilah kan sebetulnya kalau bagusnya, kalau marah gitu diem-dieman sehari lah ya. Kalau udah 2 hari agak riskan. Tapi ya kita bismillah aja. Iya, dicoba aja lah. Kita berusaha yang terbaik ya kan. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana kalian nanti apa yang kita persiapkan buat Irma nanti. Setibanya di venue, saya dan Catur langsung bertemu dengan chef yang akan membantu Catur untuk membuatkan cake spesial untuk Irma. Lo sebelumnya pernah bikin kue gak? Enggak ada pengalaman bikin kue sama sekali. Sama sekali? Iya. Oke, sekarang Catur sama Chef Andi bikin cake yang ini akan disembahkan. Chef. Ketika proses pembuatan cake, Chef sempat menegur saya. Katanya, adonan saya nggak sesuai. Jadi berantakan semua ini. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja jadi. Soalnya ngembang banget. Ini kira-kira berapa menit? Derajatnya 150, terus juga timingnya? Timingnya nih 30 menit. Oh, 30 menit aja. Karena kami harus menunggu kue selama 30 menit, akhirnya saya dan tim memutuskan untuk melakukan briefing dan rehearse sebelum eksekusi pelamaran.
Setelah 30 menit berlalu, kami pun mengecek kue yang sudah dibuat oleh Catur. Sayang ternyata. Retak-retak. Jadi gagal. Apa yang kami prediksi pada saat itu ternyata benar. Hujan turun dengan sangat deras.